Oh, kemana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, ini kan masih pandemi cuy ya, jadi jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, ini adalah video pertama saya di tahun 2022 cuy ya. Di tahun 2022 cuy. Sengaja saya nggak membuat video sudah satu minggu cuy ya. Bukan karena saya ingin berhenti atau bagaimana cuy. Memang saya pindah cuy ya. Saya pindah, saya sewa rumah supaya bisa dekat lagi dengan kota gitu ya. Ini adalah awal baru di tahun 2022 cuy. Semoga ini berkah. Dan sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kembali kepada koran cuy ya. Selalu stay di channel NDTK. Walaupun saya tak membuat video, koran tetap masih saja tengok-tengok video saya cuy ya. Sudah berkali-kali cuy, saya sangat-sangat berterima kasih banget cuy ya. Kita masih dipertemukan pula di 2022 cuy. Oke, dan saya awali akan membuat video di 2022 ini cuy dengan mereaksi seperti biasa cuy. Ini adalah salah satu drama yang tak pernah lepas dari channel NDTK cuy ya, yang mana kita akan mereaksi drama spontan cuy. Ini adalah drama spontan pertama di tahun 2022 cuy. Jadi kalau korang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di bawah ya cuy ya. Korang semua pasti tahu lah cuy ya, di channel originalnya Syami Sazli cuy ya. Dan judul drama spontan 33 kali ini itu adalah Si Tanggang cuy. Si Tanggang, gak tahu ini cerita sejarah atau cerita dongeng atau bagaimana cuy ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke, Si Tanggang. Bang, apa? Gua anu nih. Cik nak, ayah nak mandah ni. Ayah tak mandah? Oh, gitu. Oh, dah sih. Ayah sebut mana? Di sekolah. Ini apa sih namanya kalau di Malaysia cuy, kalau di apa namanya di Indonesia itu agak kayaknya macam-macam itu. Kalau saya nyebutnya ini dasi gitu ya. Oh, asal gitu. Apa? Tali? Masuk tali. Woi, asik, pandai. Jangan tinggal ada. Jangan tinggal. Insya Allah. Jangan main sama. Jangan. Nanti masa waktu ya main. Pagi tak mana tinggal ni? Di luar aku. Kebalik. Ada. Kebalik. Harusnya ke mejanya dulu baru dasinya gitu ya. Oh, bentar dikeluarin. Temua. Dari backsoundnya ini kayak. Oh, ini berpakar ini tuh. Tadi pakar ada. Sedih ini. Asyik, udah pandai. Kasih kebalik ya. Ayo, kita nak pergi dah sekolah ya. Dia pun tiga orang ni. Pukul tiga. Tak apalah. Ayo, duit ya. Duit ni nak beli. Oh, bagi duit. Nak beli kepuk, pegaw ke apa? Ya dah. Ikut awak makan kerupuk. Nasi kan, beli nasi. Ambil semua dah. Allah, ambil pek. Dengan dompet. Ada apa cak ayo? Ayo. Ayo ke semua. Kita nak tiga ya? Nak tiga ya? Tiga ribu. Nak apa tiga ya? Nak beli kepuk. Boleh ya lah. Gitu lah. Boleh lah, ayo. Asli spontan banget sih. Dua pikul lagi. Gigi. Alhamdulillah. Ayah, kita nak beli kepuk, kita beli kopi boleh? Tanya apa? Awak nak makan je dah. Kita beli kopi je. Okey. Ayah, peluk ya. Okey. Peluk. Peluk.
Tunggu, tunggu. Ayah tak suka kau, adik siu. Suka. Suka. Tak suka, adik. Tak suka. Ini kok backsoundnya apa? Kayak sedih gitu ya. Ini drama sedih atau gimana sih? Ayah, cikgu pergi kerja kolah ni. Aku hajar. Hajar. Tu dia kanan, ayah? Tu dia gua anu. Kau menulis lah ke mana? Ni. Tulis lah. Apa tanya ayah? Ya? Dah ayah tu. Tu belajar. Atas sekolah ke apa? Bagaimana tanya ayah? Ya? Patut ayah? Ha. Patut aku tanya lah. Ini apa dia ni? Ha, gitu. Ini buat apa ni? Boleh aku tanya? Alih bata. Alih bata? Haji Hakoh. Ni? Ha. Ha, gitu. Boleh aku tanya mu? Ini tegu ajagal gani ayah. Boleh aku tanya mu? Ha. Tak ada mu tanya aku. Ha tu. Tulis tang. Tulis mana? Tulis lah mana-mana buku ni ha. Buka apa? Alih. Ha alih. Ba. Ta. Ni muak bing ni. Ada kok. Ha muak buat gambar bing tu. Ha. Biri-biri. Pukul. Pukul. Ha pukul. U U. Yo U. Dok. Coba dok. Coba dok. Ha. Yalahlah. Ha ha. Tu. Bangun balik. Bangun? Bangun balik. Okey. Aduh, tengok gini benuk. Ini ajar. Benuk? Ini ajar, ajar. Wah, kayu? Kayu? Bahasa Inggeris. Wah, kayu? Kayu? Kayu. Lagi? Ayah ajar pula. Adik tak mandah. Baba. Papa. Baba. Baba. Papa. 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 Ha. Ya. Ya. Iya. Ya, saja. Iya saja. Ceritanya kenangan ini, Ci ya. Berakhir diri bahanmu. Mendengar kalimat suci bisikanmu. Saat cinta ini aku. Apa Asif ini makin mahir ya kalau kita tengok dari awal tadi cara dia apa memerani ini kayak mendalami karakter banget ya, kayak udah jarang berkomunikasi dengan Syamis asli sih. Usung ke sana kasihku. Betapa aku mencintaimu. Malas sengaja ini. Kirain dia bantu lah aja ya. Dia bantu ini untuk bangun gitu ya. Gak harus diangkat gitu ya. Tanpa kalimah mampuku ungkap. Hanya munajat suci antara aku dan pencipta yang. Wah, ini lagu dari siapa ya? Bagus banget ya kedengarannya. Sesuai banget dengan ini. Apa sesuai banget dengan drama ini sih? Hidung. Agungnya kasih ini buat dirimu. Ayo. Oh, ada Syamis asli di sini. Kita lagi ngaji nuh kasih ya ngaji bahasa ini ngaji belajar ya cuy. Insyaallah pergi belajar dia. Ayuh maya ajak dah malam tu selama anak ambo. Apa kak maya? Bukak maya ajak ni. Sani dua. Bila? Sani ayah. Malam. Terus jaya anak ambo ni gitu dah. Ayah nak topeng ya. Betul balik ya. Bukan, boleh gaji, boleh aku kata, gitu ya. Kusu. Allah, anak aku tengok, dia kat wayak ni. Ayah jangan tengok masih. Tak ada ya. Nanti wayak dengar je. Aku bila. Aku pun nak pesewak sih kamu. Syawin kelepasan dia. Pak orang, pak jauh ni. Jaga dia gimbal. Penjaya nanti buat klik lah sore. Natu kaya mu. Natu. Kalau nak cari kat molek, ha? Mu cari dekat portal cari jodoh. Muslim Malaysia Tiljana. Oh, ya. InsyaAllah, jauh-jauh tu. Oh, ya lah.
Sponsor, sponsor ini je. Sponsor video ini je. Buat RM50,000. Kau pergi ngaji? Kau ngaji. Telepon ke lah saya kat ayah. Telepon ke ayah lah. Oh, nama telepon ingat? Ingat. Kau nama telepon ayah? Nama telepon ayah apa ayah? Katanya ingat. Oh, satu dua. Oh, satu dua. Okey, okey, okey. Ini mobil apa ini? Legend banget. Kayak mobil dari bengkel gitu diambil. Okey. Okey tu. Gila. Itu mobil atau kuda? Gapo? Sepupu awak sawak cari jodoh. Oh, ini rumah Syamis Hasli yang baru itu kan udah. Wah, mewah banget sih cuy. Orang tengok ini cuy. Interiornya itu minimalis banget ya. Wow. Kapan saya punya rumah juga cuy? Dia kata juh lah kau dalam tu. Oh. Dia jalan ke emai. Jujur. Jujur sahaja ke apa? Kalau tak comel. Tapi wujud juga. Awak tak dengar tu. Kapa pepak suruh. Kalau duduk ke, awak tak akan jumpa puan comel ni sebab bini awak. Betul tak? Betul. Tapi awak ni macam duduk cerita pasal sepupu je. Pasal mak puan awak. Oh, tapi hari tu awak oyak. Mak puan tak ada dah. Tak ada dah. Mak puan habis. Tapi okey lah. Semua dah mati. Kalau dia ada tu, yalah, saya kena layar lah, kena masuk dia lah ke apa. Saya serabut benda tu ke. Tu dah. Tu. Sebab kita hidup berdua. Betul tak? Betul. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa suruh? Ya. Ada kerja apa semua hari? Ada kerja ni nak beritahu ke adik mak dah. Oh. Anak pun segata. Oh, itu. Oh, itulah. Kalau dengan mak kau apa kau tu? Oh, gata. Gata tu. Naik kereta ke rumah ni lagi. Oh, tahu kereta ke dia? Lima. Nak bebek atas ke mana? Boleh, 5 tahun ya. Itu tak ada kerja apa? Kita dalam beridah lama telefon ke dia ni. Telefon? Tak ada. Okey. Okay. Aku mati ya. Tak tahu lah tu. Cari. Nak cari ke mana? Gampang banget bilang mati. Ikut adik mak lah, panggil ke mana? Haa, pergi. Okey. Amu tu, amu dah pun adik mak. Ikut adik mak, pergi ke mana pun. Pergi naik. Pergi? Pergi ya? Pergi ya? Aduh. Pasal kunci je ni. Oh, di mana? Kunci pun tak ada. Mana pun kunci pun. Kunci pun tu. Tak tahu. Dari mana? Oh, buat sangat. Bini kita awak lagi dah ke? Haa, duduk tangan kunci. Oh, tak ada. Tuh, dah ada. Hei, tak ada aruh mati. Haa, ni lah. Tak boleh ganti sejauh kan? Haa, takut orang ikut tenuk. Haa, dia. Oh, lemak pesendoh itu. Kenapa lemak pesendoh? Oh, pesendoh itu. Haa. Oh. Baru-baru ini pasal dia ada. Oh, berarti banyak RM200,000. Contohnya, kereta baru lelaki aku beli ni. Wow. Ambil gambar lah. So, jadi orang tuanya datang ke sini ya. Durhaka sih ceritanya ini. Si Tanggang, si Tanggang. Oh, ke mana ni? Pak cik nak cari siapa? Cik Asih. Cik Asih. Jadi kan ni Asih?
Tak jadi mana bagai dia tak anak aku. Tak jadi mana dia anak aku. Ano? Tahu saya, mak opo Asih oh, ya, tu mati lama dah. Cakap dah mati lah. Ya. Mati lama dah. Bok dia. Ha. Kau bawa sini nak minta sedekah? Ya. Cakap mana pergi cakap dia dah. Tanya khabar. Tanya masih. Hanya aku tanya ni. Lama dah beri khabar. Telepon tak ada. Berita tak ada. Anak aku atas aku mesti judan. Ha. Banyak RM40,000 belanja. Hanya siapa dia ni? Saya? Ha. Saya bini dia? Dia. Ha. Dia ada rumah ke? Saya panggil dia hari ni. Tengok apa dia. Ni pak dia ni. Pak dia sejati ni. Tak apa kejap. Ha. Saya panggil Asih. Abang? Ya, ya, dia sejati. Sini kejap. Wish. Ni. Ha. Dia yang dia pak. Apa je lah ke? Hei. Bukan. Siapa pak? Apa ke mana pak? Ha. Pasal muntahan aku rasanya. Ni ada lagi itu. Dia buat mua ni. Bukan. Pasal pak anak aku dah itu mula tak janggut ni. Janggut misal ni. Betul dulu muntah tak janggut tak misal. Muda. Balik. Aku tak kenal mu. Aku nak sumpah mu ni. Oh, dia sumpah. Datuk bandar. Kerana Allah Ta'ala minta. Anak dia akan bapa. Ni balas dia menjadi batu raja. Kasihku. Habis. Dia jadi batu atau? Ini kayak cerita ini ya. Tanpa ada di Indonesia juga ini. Mampuku ungkap. Hanya munajat suci. Antara. Oh, dia berubah betulan jadi batu cuy ceritanya di sini ya. Itu gimana sih? Aku mencipta yang tahu agungnya kasih ini. Lagi sedih-sedihnya gitu. Oke, itulah tadi cuy drama spontan yang 33 cuy ya. Yang ke-33 cuy. Di sini menceritakan tentang si Tanggang ya. Oh, memang ceritanya ini tentang seorang anak yang durhaka gitu ya. Kalau kita lihat dari alur ceritanya, anak yang durhaka. Apa sih cerita yang ada di Indonesia itu? Saya lupa cuy, apa sih itu? Saya nggak mungkin mengingat ini. Tunggu saya browsing aja langsung di Google cuy. Oh ini udah ada cuy ya. Kisah anak durhaka itu. Ternyata banyak ya. Kisah anak durhaka yang ada di Indonesia. Legenda Batu Menangis. Ada juga Maling Kundang. Dan si Lancang. Ternyata banyak cuy ya. Si Kintan. Dan si Tanggang ini mungkin adalah salah satu dari kisah-kisah anak durhaka legenda yang ada di Malaysia cuy ya. Sumpah saya baru tahu cuy ya, si Tanggang itu adalah kisah yang memang durhaka dengan ayahnya ya. Yang Siamis Asli buat ini durhaka dengan ayahnya cuy. Makanya di apa namanya, dikutuk gitu ya. Kalau di Indonesia bilangnya dikutuk jadi batu gitu. Dikutuk jadi apalah. Pokoknya kalau durhaka dan orang tua benar-benar mengutuk itu pasti bakalan terjadi cuy ya. Yang ada di cerita. Saya nggak tahu di dunia nyata itu seperti apa. Pokoknya ini adalah sebuah cerita yang memberikan kita pengajaran yang cukup banyak. Apalagi buat budak-budak ya. Buat budak-budak, korang harus menghargai orang tua kalian cuy ya. Korang jadi kaya ke atau memiliki segalanya, korang tak boleh lupa dengan orang tua kalian cuy. Karena berkat orang tua kalian lah kalian bisa menjadi sukses gitu ya, menjadi sukses. Jadi buat korang yang masih mempunyai orang tua lengkap, ibu dengan bapak, jangan sia-siakan itu cuy. Jangan sia-siakan itu. Jadi Syamis Asli membuat ini tuh mengingatkan kita akan
selalu menghormati orang tua dan jangan melupakan orang tua, cuy. Kalau soal komedi, ya itu adalah bumbu dari cerita dan memang ciri khas dari drama spontan kali ini, cuy. Kalau soal komedinya mungkin ya nggak terlalu banyak, tapi pengajaran yang ada di dalam video ini tuh sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting buat kita semua, cuy. Apalagi yang masih lengkap memiliki orang tua, cuy. Dan okay, mungkin itu aja, cuy. Ini adalah video pertama saya di tahun 2022, cuy. Semoga di awal 2022 ini kita jauh lebih membaik, terutama saya pribadi, cuy, korang semua juga, dan kita akan dijauhi dari mara bahaya dan segala musibah pastinya, cuy. Saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.